Halo semua, balik lagi di channel Om Jimbo. Oke, di video kali ini saya ingin memberitahu tentang cara mendapatkan kohak. Nah, ini tema ini lumayan sering ditanyakan dan dibahas di forum Live After, entah di itu Facebook dan Instagram atau yang lain-lain. Oh ya, sebelumnya saya mau ingatin dulu, jangan lupa subscribe, like, dan lain-lain di channel ini, karena masih banyak tips-tips dan cara-cara lain yang akan saya berikan di video-video berikutnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, cara nomor satu yang paling gampang dan paling efektif menurut saya, karena saya udah berhasil ya pakai cara ini untuk nyari kohab, yaitu cari di antara teman camp kalian. Nah, pertimbangannya bisa aja misalnya manor level yang kurang lebih setara dengan kalian. Jadi ketika kita melakukan area operation itu nggak dua kali, misalnya yang tadinya kita bisa harusnya 5 bintang terus harus melakukan yang 4 bintang dulu bersama kohabnya, jadi nggak perlu itu. Jadi kurang lebih manor levelnya sama atau combatnya. Terus untuk yang nyari mungkin carry, bisa meng-carry atau nggak ngerepotin satu sama lain dalam melakukan daily ataupun area operation. Nah, ini kita setelah kita menemukan orang yang kira-kira cocok, langsung aja ditanyakan. Kita mau partneran nggak? Mau kohab nggak? Gitu loh. Jadi ini kan lebih ke partner ya, partner main. Jadi langsung aja ditanyakan ketika menemukan yang cocok, atau sebelumnya sudah sering area operation bareng, langsung aja gas, nggak pakai lama, tanya. Dan cara yang kedua, yaitu manfaatkan fitur iklan kohab. Di game ini ada. Di game ini ada fitur iklan kohab. Dan kalian kalau nggak ada kohab atau partner, itu ada di bagian misi. Di bagian misi, namanya View Missing Person Notice. Nanti masuk ke sini, atau kalian bisa juga buka dari halaman awal, itu tanda kontak, lalu tanda rumah dan orang, itu sebelah kiri bawah itu yang plus ditekan, dan voila, kita masuk ke bagian missing person. Missing person ini sebenarnya kayak karena nyari kohab yang hilang ya, jadi yang belum ditemukan gitu. Nah, ini di sini kita bisa nyari banyak banget yang udah mengiklankan diri ya istilahnya. Jadi kita tinggal pilih sebenarnya. Jadi ada yang lebih ke camp event atau building master atau area operation, dan ini orangnya bisa kita langsung chat atau kita lihat skill combat atau yang jobnya, tergantung preferensi kita atau kita inginnya kohab yang seperti apa. Dan karena mereka sudah ada di bagian iklan kohab ini, artinya mereka serius nyari kohab. Jadi kalian bisa langsung chat, entah mau pindah ke campnya mereka atau seperti yang sebelah kanan ini ada yang udah di hop, itu bisa jadi dia semacam ngasih tanda ya kalau itu ready untuk pindah ke camp kalian gitu. Jadi yang berikutnya di sini juga ada waktu mereka main, itu jam-jam berapa aja yang di bagian activity, terus pengennya itu yang seperti apa. Ada yang pengennya ngobrol seperti ini, interesting chatterbox, atau yang godlike kombatan, artinya bisa meng-carry mereka ya. Terus ada message juga di bawah, itu ada yang memang mencari kohab, ada yang langsung minta di chat aja, ada yang udah pasrah juga ya, ini siapa aja deh gitu ya, ini pasrah banget ini. Terus habis itu levelnya, kita bisa lihat levelnya juga di sini, level berapa. Terus yang seperti saya bilang tadi, bisa juga kita langsung lihat levelnya mereka juga. Jadi yang
benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan kalau memang udah nggak menemukan yang cocok di situ, kalian bisa pasang sendiri iklannya. Pasang sendiri iklannya, itu kita waktu jam main ini bisa dipilih nanti sama foto terbaik kalian, pasang aja di situ. Jadi ini sepertinya yang tadi saya bilang pengennya kita yang seperti apa kohabnya, apa dia veteran, apa yang baru mulai, terus waktu main, tengah malam, siang hari, dan ada juga background. Ini ada yang warna dan hitam, ini mempengaruhi goalbar yang kalian keluarkan untuk iklan ini. Dan label ini kalian menandai diri kalian. Ini mau yang ada beberapa aja sih, di sini kurang lengkap memang, tapi pilih aja yang sesuai dari kalian. Lalu ini keperluannya, entah itu untuk manual building apa PPP dan lain-lain. Lalu tinggal pasang foto dan tekan nanti isu announcement di bagian kanan bawah. Nah, itu sepertinya itu dulu ya yang bisa saya bagikan dan kasih untuk cara mencari kohab. Nah, semoga berhasil. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf jika banyak salah-salah kata. Bye.